Baik, kita teruskan dengan laporan sukan bekas pelumba basikal kebangsaan Fatehah Mustapa fokus untuk melahirkan lebih ramai atlet berbasikal wanita negara. Fatehah yang kini merupakan pembantu jurulatih program pelapis kebangsaan berkata, beliau kini sedang giat melatih 11 orang atlet di Velodrom Nasional Nilai, Negeri Sembilan. Manakala 4 kekosongan lagi akan diisi oleh pelatih dari Sabah dan Sarawak. Kita harap yang budak-budak yang baru ni adalah apa ni yang cakap pelapis untuk senior yang sekarang lah, macam Anis, macam Aisyah, Zubir. So kita harap dia orang ni adalah pelapis yang kita nakkan selama ni lah, sebab kita kekurangan rider perempuan. So kita harap dia orang ni lah future terbaik untuk masa depan basikal Malaysia. Fatehah mengumumkan persaraannya pada 4 April 2020 selepas 17 tahun berkecimpung dalam arena sukan berbasikal. Atlet berasal dari Kuala Terengganu ini pernah berada dalam pasukan sukan Olimpik negara sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 2012 dan 2016. Beliau turut diberikan peluang sebagai pembawa bendera Malaysia pada sukan Commonwealth 2014 di Glasgow, Scotland.